Saya ini saya nak share sikit pasal pemeriksaan air pada tangki petrol dan diesel yang ada di kilang. Untuk mentang korang, ada banyak kebaikan yang kita boleh dapat kalau kita jadikan check-in sebagai rutin. So, jom kita tengok 7 kebaikan yang ada. Okey, yang pertama iaitu kita dapat mengelakkan tangki kita daripada berkarat. Yalah, kalau air dah bercampur dalam tangki, confirm tangki kita akan berkarat. Okey, yang kedua pula, kita dapat mencegah kulat dalam mesin kita sendiri. So, untuk mentang korang, kalau bahan api dah campur dengan air, ia adalah tempat yang paling suka untuk kulat nak duduk. So kita perlu ambil langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan kulat ada dalam tangki kita. Okey? Okey, yang ketiga pula, kita dapat mengelakkan kekotoran dalam mesin kita. Dan untuk pengetahuan korang juga, bahan api kalau dah campur dengan air, ia akan boleh menjadi endapan dan juga boleh mengganggu mesin korang sendiri. Keempatlah, anda dapat mengekalkan kualiti standard minyak atau bahan api anda sendiri. Yang kelima pula, mesin anda akan jadi lebih efisien. Okey, yang keenam pula, iaitu anda dapat mengelakkan peralatan anda daripada cepat rosak. So, kalau anda tahu, kalau selagi ada air dalam tangki petrol atau diesel, selagi itu akan ada risiko pada peralatan anda sendiri. Okey, yang ketujuh pula, iaitu menjaga alam sekitar. Okey, pemeriksaan air pada tangki petrol ataupun diesel bukan saja untuk kebaikan mesin anda sendiri, malahan dapat mengelakkan daripada pengeluaran sisa bahan api yang tidak berkualiti dan automatically anda boleh jimat kos anda sendiri. So, korang dah tengok tadi kan betapa banyaknya kebaikan kalau kita melakukan pemeriksaan air pada petrol dan diesel. So, kalau untuk pengetahuan korang, dalam kita punya promosi Clear 24, kami menyediakan pemeriksaan secara percuma tau. Itu sangat menarik tu. Okey, kalau korang nak buat pemeriksaan secara percuma, korang tekan je link dekat video di bawah. Okey? Thank you.